Assalamualaikum, kali ini saya akan membagikan resep pancake bubur sun yang merupakan empasi balita. Jadi empasi ini tuh bisa dibuat menjadi pancake cemilan keluarga maupun anak-anak. Pertama-tama kita cairkan terlebih dahulu 1 sendok makan mentega. Nah, nanti setelah menteganya cair, baru kita dinginkan. Selanjutnya, pecahkan 1 butir telur ayam, masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan baking powder, lalu kita kocok dengan menggunakan sendok garpu sampai mengembang atau berbuih ya. Setelah berbuih atau berbusa seperti ini, masukkan mentega yang telah kita cairkan tadi. Kemudian, kembali kita kocok agar tercampur dengan rata. Berikutnya, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu, kita aduk kembali. Barulah kemudian kita masukkan sun beras merah. Untuk rasa kalian boleh rasa apa aja ya. Di sini saya memakai yang kemasan 120 gram gitu. Dan saya hanya memasukkannya setengah saja gitu. Tapi masukkannya sedikit demi sedikit, jangan sekaligus agar adonan tercampur dengan rata. Agar tekstur yang kita dapatkan lebih encer, maka kita tambahkan dengan air secukupnya ya, sesuai dengan keinginan kamu, sampai adonan menjadi seperti yang kita inginkan. Keenceran adonannya tuh sampai seperti ini ya. Sekarang siap kita panggang di atas teflon. Saat memanggang di atas teflon, gunakan api yang kecil saja, jangan terlalu besar. Takutkan pancake-nya terlalu cepat gosong. Nah, ketika pancake-nya sudah mengeluarkan deh, bisa kita balik.
siap diangkat, lalu dihidangkan dengan bertumpuk seperti ini. Berikan topping kesukaan kamu. Di sini karena saya punya madu, saya gunakan madu. Kalau kalian punya keju dan coklat, ya silakan saja.